language Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi Anak-anak yang pasih berbicara dalam dua bahasa atau lebih akan menunjukkan kinerja kontrol perhatian, formasi konsep, pemikiran analitis, fleksibilitas kognitif, dan kompleksitas kognitif yang lebih baik dibandingkan dengan anak-anak sebayanya yang hanya menguasai satu bahasa. Para ahli mendukung pandangan yang menyatakan bahwa semakin dini anak belajar bahasa asing, semakin mudah bagi anak untuk menguasai bahasa asing tersebut. Anak-anak lebih mudah menguasai bahasa kedua dibandingkan remaja dan dewasa. Orang-orang dewasa membuat kemajuan awal lebih cepat, tetapi kesuksesan akhir dalam penguasaan bahasa kedua tidak pernah sebaik anak-anak. Kemampuan anak untuk mengucapkan bahasa kedua dengan aksen yang benar juga menurun berdasarkan usia. Penurunan tajam terjadi setelah usia 10 hingga 12 tahun. Secara neurosialogi pada usia 9 sampai 12 tahun anak menjadi spesialis dalam belajar berbicara. Pada rentang usia tersebut anak dapat menguasai 2 sampai 3 bahasa secara baik.